secara langsung di sini karena saya tahu kecewaan, kesedihan utamanya dari pemain dan juga pekerja semuanya yang mendukung tim U20. Saya sudah berusaha sekuat tenaga bisa menyelesaikan masalah yang ada, tetapi saya harus menyampaikan apa adanya. Ternyata tidak bisa. Terima kasih dan tetap semangat, jangan sedih ya. Saya juga sedih tapi saya nggak mau larut ya. Tadi malam saya telah mendapatkan laporan dari Ketua Umum PSSI bahwa FIFA telah memutuskan membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Saya tahu keputusan ini membuat banyak masyarakat kecewa. Saya pun sama juga merasakan hal itu, tapi jangan menghabiskan energi untuk saling menyalahkan satu sama lain. Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi persepakbolaan nasional ini.